everyone. Fakta bahwa bumi semakin tua memang tidak bisa dipungkiri. Semakin tua bumi, maka semakin banyak hal yang sudah terjadi dan pernah dialami oleh planet ini. Seperti berbagai fenomena menakjubkan, aneh, bahkan mengerikan. Seperti baru-baru ini, badai pasir dahsyat menghantam ibu kota Niger, Niamey. Kejadian ini terjadi pada 4 Mei 2020. Badai pasir yang memiliki tinggi lebih dari 100 meter terlihat datang untuk menyelimuti kota. Dalam sekejap, badai itu mengubah langit menjadi merah tua dan menciptakan pemandangan yang mengesankan sekaligus mencekam. Badai itu dapat mengubah siang hari menjadi malam bagi siapapun yang melihatnya. Sejumlah warganet membagikan video peristiwa itu di media sosial mereka. Beberapa akun mengungkapkan bahwa badai pasir itu seperti tembok raksasa. Tidak hanya terjadi di Niger saja, kejadian ini pernah terjadi di Indonesia pada akhir 2019 silam, tepatnya di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Jawa Timur. Menurut warga, angin kencang biasa terjadi di desa mereka setiap jelang pancaroba. Namun tahun ini beda dengan sebelumnya. Badai pasir memporak-porandakan kota tersebut. Hal ini menyebabkan listrik menjadi padam dan sejumlah rumah rusak. Menghindari hal yang tidak diinginkan, warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Nah, itulah tadi fenomena badai yang mengerikan yang pernah terjadi di dunia. Semoga hal ini tidak pernah terjadi lagi ya guys. Gimana nih menurut kalian? Jangan lupa berkomentar di bawah ya.